Mantap. Assalamualaikum. Jadi, sebagai hari ini tahun baru Cina, aku pun tak ada kelas. Jom, kita kacau orang. Jom. Buat apa gila? Sini, kejap je. Sekejap. Apa buat? Sini lah, sini lah kejap. Aku tahu. Sini. Okay, kita kena report ni. Kita kena report ni. Sini lah. Nanti masuk. Ni. Okay, alah. Ni. Sekejap. Sini, nakit. Sini. Aku bongok. Sini. Boleh pilih aku ni. Nanti dah masuk. Ni, nakit. Ni. Dah kacau. Kita lapar. Jawab bodoh tu abaikan. Bye. Semuanya langit. Tak. Hello guys. Assalamualaikum. So, hari ni aku tak tahu nak buat konten apa. Idea tak datang. Jadi aku rasa nak buat konten makan-makan. So, hari tu, aku ada pergi koperasi. Beli roti. Beli air. Lepas waktu aku masuk-masuk koperasi tu, dia nampak satu roti ni. Daripada jauh, aku nampak plastik roti tu warna hijau. Aku pun baca lah dekat plastik tu. Aku tengok dia buat, dia perbuat daripada Milo. Aku memang suka roti dengan Milo. Ni, korang tengok ni. Cepat tengok. Hari ni, jom. Kita try. Dah buka. Wih, dalam dia ada Milo eh. Jom, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul rasa Milo. Sedap. Hello guys. So malam-malam ni aku rasa lapar lah pula. Rasa macam nak beli roti ke jajan ke dekat koperasi. Tapi tengah malam dah. Jom teman aku pergi koperasi malam-malam. Jom. Teman aku jangan lari. Jom. Tanju Street. Ini semua hutan ya. Apa tu surau? Bapak gelap siap tak ada lampu bodoh. Break lagi. Bunyi kata. Gelap weh kafe malam-malam tak ada. Kafe malam-malam tak ada orang gelap. Hujung tu koperasi. Ada air. Korang nak tahu tak? Aku baru ingat yang aku pakai bedak sejuk. Itulah semua orang pandang aku kat koperasi tadi. Ya Allah. Malu bodoh. Malu sial. Bye. Tak. Hai guys. Assalamualaikum. Jadi pagi-pagi aku bangun daripada tidur. Aku macam terlupa something. Apa benda yang aku tak buat lagi? Rupanya aku tak pergi dobi. So jom teman aku pergi dobi. Tapi ni aku tak pergi seorang-seorang. Aku pergi dengan kawan aku. Aiman. Ini nak dibasuh. Kita naik motor. Mana Zaiman ni? Tak lama tunggu dia bodoh. Tak. Hello. Nenek, kau lagi dulu mana? Aku dulu. Mampus! Kau kat mana? Sayalah! Rasa penuh. Yeay, bapak. Panjang aku hidup ni, banyak orang yang aku dah kenal. Mereka ialah best fake friends. Ya, yeah, BFF. Best fake friends. Diorang ni kat depan kau, cakap engkau lah kawan aku dunia akhirat, hidup dan mati-mati, hidup semula pun kau kawan aku. Padahal dekat belakang dia kutuk kau macam tai tenggiling, kau tak tahu. Yang seorang lagi pula, aku support kau, apa kau buat aku support kau. Aku support kau daripada belakang, tepi, tengah, atas, bawah. Kat belakang kau, dia kutuk kau macam tai arnab. Puk, pak, puk, pak, puk, pak, puk, pak, puk. Yang last ni paling bahaya. Sebenarnya memang tak suka kau. Tapi, berkawan baik dengan kau. Nanya dalam diam dia nak jatuhkan kau. Bila dia ada kawan baik dengan kau, dia tahu apa kelemahan kau. Senyap-senyap dia jatuhkan kau. Sikit, sikit, sikit dia jatuhkan kau. Bukan apalah, aku nak korang hati-hati je. Semua jenis best fake friends ni, aku dah ada. Aku dah jumpa. Bye.